Hai, selamat datang di acara YouTube-ku. Kalian tahu kan umurku berapa? Kalau kalian ikutin YouTube-ku dari dulu, pasti kalian lihat banyak kali perbedaan termasuk di badan, coy. Ya, buat kalian emak-emak, buat kalian janda-janda, gadis-gadis, zaman sekarang nih ya banyak gadis. Gadis nih, gadis umur 16-17, badannya melar, udah kayak janda. Udah kayak janda, suami 3, anak 5. Ya ampun. Nih tengok nih badan aku, bagus kan? Bukan mau sombong ya, karena di video ini aku mau kasih tahu kalian cara membuat perut kita yang buncit itu kempes. Ini gak dibuat-buat, say. Nih, lihat nih. Nih, tengok. Tuh, cakep kan? Bahannya cuma satu. Serius, cuma satu. Jadi kalian jangan skip videoku kalau kalian sayang sama aku. Yang skip videoku gak tonton sampai habis, kudoakan gak berhasil resep yang dia lakukan. Tapi kalau kalian tonton sampai habis, kudoakan kalian berhasil ya. Hanya satu bahan saja, gampang banget resep ini. Gak iri kalian? Hah? Gak iri? Iri kan? Iri gak? Iri. Tonton, lanjut tonton. Tonton jangan di skip. Cara buatnya satu apel, mau itu apel Fuji, apel Jepang, apel Indonesia, apel Malang. Tapi yang kupakai di sini apel Fuji karena aromanya lebih harum. Di sini yang diambil itu kulitnya aja, woi. Jadi kulitnya kalian kupas. Boleh pakai pisau, boleh pakai gergaji, boleh pakai pisau cutter, pisau silet. Boleh kalian kupas pakai kuku kalian selama kuku kalian masih tajam. Videonya ini panjang loh, kenapa nggak dipendekin kakak? Gimana ya? Kalian ngerti sendirilah si YouTube ini. Kalau kita pendekin nanti video kita nggak direkomendasikan. Alih-alih resep-resep yang bagus, itu nanti nggak sampai ke orang yang tepat. Orang yang membutuhkan resep merampingkan pinggang, mengempeskan perut buncit, nggak nyampe ke dia. Padahal dia lagi butuh. Nah kenapa kakak gak nyampe? Karena gak direkomendasikan sama si YouTube. Padahal videonya bagus. Kenapa kakak gak direkomendasikan? Ya karena itu tadi gak sampai 8 menit. Sekarang ini ya jujur gue kasih tahu ke kalian, kalau video panjang itu harus 8 menit ke atas. Ya kalian buat kalian orang yang sedang cari-cari duit lewat YouTube, ingat kalian upload video itu kalau bisa 8 menit ke atas. Jangan 2 menit kecuali video pendek atau short video. Kalau kalian betul-betul lah cari di YouTube, jangan hanya cari duit aja, kasihlah resep-resep yang memang udah terbukti. Kayak aku ini udah terbukti loh. Ya, kulit apel itu bagus banget sayang untuk dikonsumsi. Apalagi kalau direbus, kulit apel itu bisa kempesin perut. Kalian tahu model-model yang model-model di Hollywood itu yang pinggangnya nggak kelihatan, yang yang lengannya kecil itu gara-gara buah yang mereka makan itu cuma apel. Selain apel mereka nggak makan buah apa-apa. Dan kalian tahu Nagita Slavina, dia itu buah yang dia makan itu nggak pisang, nggak terong kayak kalian. Dia yang dimakan itu apel. Nah, jadi kalau buahnya kalian makan, kulitnya kalian kalian minum, tapi di ini dulu, dikupas dulu, dipisahin dulu. Udah ngerti? Ngerti kenapa videoku nggak aku pendekin, biar singkat aja. Kalau kalian mau lihat video singkat, kalian tonton aja di short, di video pendek. Nanti aku buat di video pendek juga. Cuman kurang lengkap. Ada baiknya kalian simak, kalian tonton video ini sampai habis. Kalian tolonglah aku, woi. Ngerti lah kalian kan? Aku udah kasih kalian resep, memang betul-betul terbukti. Udah aku coba dulu. Nah, jadi kalian pun kalau bisa tontonlah sampai habis. Entah pun nggak kalian dengerin, ya kalian tonton aja, kalian putar gitu loh, sampai ke tahap yang dimana penyelesaiannya, sampai dimana misalnya di video akhir itu enak banget ditonton. Nah sampai di situ baru kalian tonton, nggak apa-apa ya. Karena apa? Karena kalau nggak gitu nanti aku nggak bisa buat video lagi. Lihat aja videoku sekarang sepi kan, gara-gara nggak nyampe 8 menit ke atas. Udah ngerti lah sekarang. Kalau aku sih jadi YouTube ini ya pendek nggak apa-apa gitu loh, asal menarik. Ini enggak, harus 8 menit ke atas. Pengen nangis sebenarnya sih buat konten di YouTube, tapi ya gimana lah, kita kan memang mau menolong orang yang membutuhkan resep kan. Ini aku sambil nyongkel-nyongkel apel ini, dicongkel, ini semuanya dicongkel. Kalau bisa kulitnya itu sedikit pun ya sayang, jangan terbuang. Ngerti? Tuh udah selesai nih, terus diapain? Ya dituangin air secukupnya dong, karena mau direbus kan, udah aku bilang tadi, direbus sampai benar-benar matang.
sampai benar-benar mendidih kayak gini nih. Gimana bos? Gampang kan cara buatnya bos? Nah, aku anjurkan kalian memakan ampasnya ini juga. Jadi saat kalian bangun pagi sebelum sarapan ya, sebelum sarapan kalian makan apel kulitnya, mau separuh mau satu nggak apa-apa ya. Makan sayang, dimakan ini dimakan, diminum satu gelas. Kakak aku ada asam, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kan nggak asam, ini nggak asam loh. Aromanya pun enak. Ya, aku minum dulu ya biar kalian lihat. Gak perlu tambah gula karena udah manis. Kalau tambah gula nanti kalian gak kurus. Gak usah tambah-tambah madu. Macam orang kaya aja kalian bisa apa? Bisa beli madu yang asli. Madu yang asli mahal loh. Sebotol kecil aja 100 ribuan lebih. Kalau madu saset mah itu gula. Gak ada itu, gak ada. Nah kemudian diapain kakak? Dikonsumsi, dimakan. Enak banget. Kalian jangan saplok sama ini ku ya. Ini kemarin kena santet, ini sekarang mending. Berat badan kalian 10 kilo, kalau kalian rutin ya, makan pagi pakai ini. Itu 1 bulan bisa turun 10 kilo, itu paling jelek. Boleh apel Malang, boleh apel biasa, yang penting apel. Karena zat dalam semua apa apel itu sama. Enak banget. Gak nonton sampai habis ya. Video aku ini harus 8 menit. Kalau nggak 8 menit, nggak direkomendasikan. Kasian teman-teman kita yang butuh resep ampuh tapi nggak nonton. Kan kita hidup cuma sementara, saling tolong-menolong lah kita. Aku sayang sama kalian, masa kalian gak sayang sama aku? Harus 8 menit videonya. Itu minimal. Rasanya enak. Mengenyangkan. Aku buat resep lanjut nih, itu juga bisa. Jadi semua resep yang aku buat itu sebenarnya bisa, tinggal kalian pilih. Misalnya kalau kalian konsumsi ini, terus ke depannya kalian konsumsi jeruk nipis, nggak apa-apa. Kalian konsumsi jeruk nipis ke depannya jahe kulit, nggak apa-apa. Kalian pilih aja. Gak mungkin kita tiap hari konsumsi gini kan, enak kan, bosen kan? Ini udah 6 menit ya. Harus 7 menit. Ini kebuktikan konsumsi loh boy. Habis dong. Kan buat resep ini, ambil kantong video ini. Kalian ikuti aku makan, kalian pun makan. Kayaknya udah 8 menit. Aku jujur sama kalian kan. Makasih dari hatiku paling dalam. Kena nonton video ini, kena bantu aku. Aku akan bantu kalian. Ini saling membantu. Semoga amal dan ibadah kalian diterima sama yang kuasa. Kalau habis nonton ini kalian langsung masuk surga gak apa-apa. Itu terserah kalian ya. Aku udah dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.